Assalamualaikum guys. Hai, apa khabar semua? Okay, hari ini aku nak kongsi beberapa ilmu kepada korang semua berkaitan dengan penggunaan InShot. Sebelum nak mempelajari penggunaan InShot, ahlan wa sahlan kepada sahabat-sahabat yang mana baru menonton vlog Ahbab Production. Sebelum tu, jangan lupa subscribe, like dan share. Okey, video yang lepas ataupun video yang sebelum ini, aku telah mengajar beberapa basic penggunaan app InShot. Okey, yang mana baru nak belajar untuk editing video, aku sarankan kepada hampa semua gunalah InShot dahulu sebelum korang semua nak menggunakan aplikasi yang lain. Just belajar yang basic dahulu, iaitu kita mempelajari app InShot. Okey, mari kita belajar guys. Okey, selamat datang guys. Okey, hampa boleh buka telefon hampa sekarang. Okey, ini adalah paparan di dalam telefon korang lah. Okey, sekarang ni download dahulu InShot yang mana belum download lagi. Okey, kita buka dulu InShot. Okey, aku nak ajak beberapa yang ada dalam ni, iaitu tool yang ada dalam ni. So, hampa tengok sekarang ni, ini adalah face dia ataupun background InShot. Okey, yang pertama kita tengok dia ada apa. Dia ada video, dia ada foto, yang ini dia ada orang kata macam dengan orang kata apa ni lah, collection lebih kurang macam tu lah. Ni so kita sekarang ni kita nak mempelajari yang ni dahulu. Untuk hari ini, untuk video kali ni, kita nak mempelajari macam mana kita nak buat video menggunakan app InShot. Yang pertama, hampa klik yang ni dahulu. Klik. Okey, dapat macam ni kan? Dapat dah. Okey, kita tekan yang baru. Okey, dapat. Okey, example aku ambil video yang ni. Oh, mungkin panjang lah. Mungkin panjang. Kita ambil yang pendek-pendek dahulu. Aku nak ambil yang mana? Okey lah, aku ambil yang ni lah. Okey, kita tekan tanda tick ni. Okey, hampa dah, kalau kata hampa tekan tick ni, dia akan keluar macam ni. Dan nak bagi tahu hampa ni, okey, kita nak tukar background ke belakang. Okey, kita nak guna macam ni juga. Kita nak guna design macam ni. Okey, aku sarankan kita guna background lain. Okey, example lah. Okey, nampak tak latar? Tekan ataupun dalam bahasa Inggeris background. Okey, kita pilih kat media. Okey, kita boleh. Okey, kita ambil kita tadi media kita dalam bahagian file download. Example lain. Okey, kita tunggu saat. Mungkin dia lama sikit. Lama jugalah. Okey, dia keluar macam ni. Okey, aku nak ambil yang okeylah yang ni. Okey, kalau kita hampa tengok background belakang ni blur betul. Okey, kita boleh nak nampak secara asli, gambar tu asli. Kita klik dah ni. Oh, enggak, silap ke dah. Kita ambil balik. Okey, don't worry, kita yang buat dia. Mana tahu video tadi. Okey, background. Okey, kita boleh tukar. Kita nak lihat ni. Oh, enggak, silap bagi. Tak apa, kita buat lagi. Okey, yang tadi tu dia ada lambang tuang sampah. So, tak mahu kita ambil yang nombor 2. Yes, yang ni untuk latar sawah padi lah. Tapi kalau hampa nak yang blur, boleh ambil yang ni. Okey, tekan tick. Okey, aku sisa ni. Okey, kalau kata hampa perasan, kenapa tu ada watermark InShot? Kita boleh buang. So, klik saja perkataan InShot. Okey, ambil keluar. Secara percuma lah, ambil yang percuma ni. So, kita tunggu beberapa second. Tunggu sekejap. Yes, okay, kita tekan bangkah iklan ni. Don't worry, okay, kita boleh buat. Okay, kita tengok video ni. Okay, kalau hampa nak buat muzik, hampa nak buat tag, aku dah buat dah di video sebelum ni. Hampa boleh tengok balik
Ini secara basic saja, macam mana kita nak letak background, background belakang. Dan aku nak ajak tadi, yang aku ajak tadi kat Ampun ni, iaitu macam mana kita nak buang watermark. Lepas tu pula kita save seperti biasa. Save pun dah, aku dah ajak dah video yang video yang sudah, so Ampun boleh tengok balik. So kita save sahaja.